warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tinggal semua. Alhamdulillah ya, pagi ini cuacanya cerah banget alias panas banget nih ya teman-teman. Nah, hari ini kita ketemu lagi bersama keluarga Miu. Duo gembrot lagi main-main bersama. Nah, sambil nunggu sarapan pagi. Tapi sekarang kita intip anak-anak yang di belakang ya teman-teman. Mungkin banyak yang kangen dengan ulah si Asep dan saudara-saudara lainnya. Kita buka pintu gerbang si Oyen, disambut oleh si Kathy. Anak-anak lagi nungguin ayahnya cuci piring. Si siapa? Si Krimi loh. Ya kok mluwayu. Lulululululu tom barang. Ya bandulane ambruk. Nyapo ngono loh. Kok padha plowayon. Sama ayah belum dibuka pintunya. Lulululululu. Jan. Iki dileboni ngono ben anget, ora malah mbok nggih angkrem ngono kuwi. Ya Allah, hancur semua lah. Ditinggal lencer ae raya. Berantakan semua ini. Suti Tom aktif semua nih teman-teman. Kok dapat bulu burungnya lo dari mana iki? Misalnya nek burung kesasar kesini mbok bantai semua. Iki lo disapu dulu ini teman-teman. Belum dipel. Tapi meskipun lebaran ya ayah tetap nyempetin tok pel meskipun sehari cuma 2 kali pagi dan sore tok. Lek enggak di bersihkan dah nih kaya apa. Tom. Ini saling memaaf-maafkan apa golek perkara neh kuwi. Lha kok ana no acting iki lho ya. Iki bulu burung kesasar ini apa piye to? Ketok kelihatannya burung kesasar. Terus dibantai anak-anak ngono paling ya. Tom lebih lincah lho sekarang alhamdulillah. Biar enggak ngelambir banget perutnya ya. Iki kangen-kangenan apa nyapa kok gaya-gaya. Wolo. Ya, Asep jadi wasitnya. Ini yang kangen Asep tuh. Wasitnya bablas ae. Nyapa ta sakjane? Tukaran ngerebutnya apa? Ayo mal, Jamal. Dan tuh ya, kayak Suti ya nyapa kayak ini kontennya. Buntutnya Tom. Udik-udik lucu. Buntutnya sak kutil. Udil. Kangen-kangenan. Apa gegeran. Langsung naik di atas. Tom lebih lincah loh sekarang. Nangis nih ayah ngepel. Mungkin ngomong sing resik. Habis selesai bersih-bersih, baru mereka sarapan pagi biar enak gitu teman-teman. Apa? Tempatnya kalau udah bersih semua. Ini si biang usil. Bu Camat beberapa hari ini agak kalem ya teman-teman. Mungkin dia sudah memaafkan anak-anak. Memaafkan warganya. Nebu dhewe kuwi ya. Lah mau tak nep setnya tak kira lek gak enek
manusianya kok kayak enek oh sinar resep makhluknya. Makhluknya, ayo keluar Sep. Yaudah ayah biar lanjut ngepannya dulu teman-teman, kita tinggal sebentar, nanti kembali lagi kalau anak-anak sudah sarapan ya. Antri sarapan pagi. Wow, udah lama ya nggak lihat pemandangan ini ya. Yuyuyuyu, Mak Suti jadi kitiran munyer-munyer. Makan di dalam. Kepala sukunya udah juga ikut antri. Duh, Scarlett, nulis mam dulu ah. Dihitung dek, dihitung dulu dek. Asep, pom-pom, pom-pom mana? Apa? Pilek. Lihat dulu, Elma, ma. Makan. Ntar Jo sama si Neko di depan ya, tinggal ya. Nggak ikut makan di sini. Elma wis kayak gitu. Mesti merus. Oi, kepala sukunya Mak Mio ini. Mungkin dia seneng banget karena banyak temennya. Temennya bulu-bulu semua. Tuh Neko wis panggil-panggil ya. Sep mana Sep? Nanti dicariin loh. Sep mana ini? Ini. Sepnya. Sep. Sini loh. Ih gembrot ih. Ini berat. Oh. Ih abot. Dah. Itu sisa satu ya? Sisa apa? Bentar aku ke depan. Jangan, Dek. Enggak boleh saya. Masih makan. Yuk, sekarang kita kasih makan Tarjo dan Neko dulu. Nih. Anak buahnya Mas Tarjo nih, teman-teman. Kita lihat Neko kalau makan ya. Sejak ada si Tarjo, sejak ditemenin Tarjo. Iki apa tuh sing dhuwur atare iki kok kaya sing selawir iki? Benange itu lho, boneka. Mainan ayam to. Oh, mainannya ayam ya. Apa kemarin wis tak bersihkan terus kan tak kasih yang baru. Yo dihancurkan ya wis. Enggak apa-apa. Nih teman-teman, Neko anak buahnya Mas Tarjo. Ini tumben-tumbennya ya. Waktu Mami yo videoin tak si Nekonya mau Maam sendiri, biasanya itu nyerobot punyanya si Tarjo dulu. Nanti kalau punya Tarjo habis baru sebelahnya gitu. Jadi rebutan gitu teman-teman. Tumben-tumbennya pas di videoin pas nggak berebut. Tuh Maamnya lahap semua kan. Yami. Ya Neko ya. Mame badol semua nih. Tuh, panggah ngelirik punyanya Tarjo ae. Sama lek kehabisan apa biaya ya. Ya udah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video hari ini. Kucing-kucing di keluarga Mio. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.